Viral video lama Syahrini beri ucapan selamat ulang tahun pada Luna Maya. Netizen katanya nggak kenal. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Luna Maya dan Reino Barak diketahui telah menjalin hubungan asmara sekitar 5 tahun lamanya. Bahkan keduanya dikabarkan telah melakukan sesi foto prewedding di Jepang. Akan tetapi hubungan keduanya akhirnya kandas di tengah jalan. Tak diketahui pasti apa penyebab keduanya memutuskan hubungan asmara yang terjalin cukup lama tersebut. Yang lebih mengejutkan, tak lama kemudian Reino Barak justru diam-diam menikahi Syahrini yang kala itu santer disebut sebagai sahabat baik Luna Maya. Namun Syahrini dengan tegas membantah bahwa dirinya merupakan sahabat baik Luna Maya. Bahkan Syahrini menyebut bahwa dirinya tidak mengenal Luna. Terbaru dalam postingan Instagram yang diunggah oleh akun gosip @lambedanoofficial99, muncul video lama Syahrini yang tengah mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Luna Maya. Semoga semakin glow-glow, semoga kesuksesan Luna bisa long lasting sampai tua, amin. Ucap istri dari Reino Barak tersebut. Sontak saja video lama Syahrini yang diunggah oleh akun gosip tersebut dibanjiri nyinyiran dari netizen yang kembali mengungkit-ungkit pernyataan Syahrini yang menyebut dirinya tidak mengenal Luna Maya. Katanya enggak kenal kok ngucapin ultah, tulis seorang netizen. Kok ngucapin ultah kan enggak kenal, gimana sih ini tetangga kok gitu sih, timpal netizen yang lain. Katanya enggak kenal kok ngucapin HBD, timpal lainnya. Nikita Mirzani diduga bongkar trik licik Syahrini agar dinikahi Reino Barak dan sentil hal haram ini. Artis fenomenal Syahrini diduga rela melakukan trik licik agar bisa dinikahi oleh Reino Barak yang tak ayal menjadi pemberitaan panas. Termasuk Nikita Mirzani yang turut memberikan pendapatnya. Diduga ia mengetahui awal mula kedekatan antara Syahrini dan Reino Barak jauh sebelum menikah. Hal itu diungkap Nikita Mirzani di depan publik yang menyebut jika Syahrini rela melakukan trik licik demi bisa dinikahi Reino Barak dengan melakukan hal haram ini sebelum menikah. Nikita Mirzani tak menampik jika dirinya memiliki informan yang melihat Syahrini pergi berdua ke Jepang pada bulan Juni saat si pria diduga masih menjalin hubungan dengan Luna Maya. Hal tersebut dibongkar Nikita Mirzani di acara yang dipandu pengacara kondang Hotman Paris pada beberapa tahun lalu. Ia menyebut jika pelantun lagu Maju Mundur Cantik ini melakukan trip berdua ke Jepang meski belum ada status pernikahan. Temen Niki ada yang lihat mereka berdua ke Jepang bulan Juni 2018, beber Nikita dikutip hops.id. Melihat Syahrini yang lebih dipilih dinikahi ketimbang Luna, pengacara kondang ini pun tak memungkiri jika wanita yang kerap disapa Inces itu, daya pikatnya lebih oke sehingga membuat Reino memilihnya untuk dinikahi. Dua-duanya teman saya, tapi yang sanak pacaran 5 tahun dan yang ini beberapa bulan pacaran langsung nikah. Berarti pemikatnya hebat, saya tariknya oke. Papar Hotman Paris. Bukan Nikita Mirzani jika tidak menuai kontroversi, seperti saat memberikan pendapatnya tentang hubungan dua sosok kontroversial tersebut. Ia merasa ragu jika Inces dan Reino hanya menjalin kedekatan singkat, hanya dalam waktu beberapa bulan saja sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Menurut Niki mah gak mungkin, dekatnya cuma sebulan dua bulan gak mungkin, kalau sampai begitu mah udah lama memang, papar Niki. Ia pun menyebut jika Syahrini dan Reino telah lama main belakang dari Luna Maya, sebelum akhirnya benar-benar putus dan Inces melesat berhubungan hingga akhirnya menikah. Mereka main belakangnya udah lama, lanjut Niki. Diketahui jika Reino Barak mengaku putus dengan Luna Maya pada Agustus 2018 silam. Setelah itu ia pun gencar dikabarkan dekat dengan Syahrini hingga akhirnya resmi menikah pada Februari 2019.
Pernikahan digelar secara intim di Tokyo, Jepang, tanah kelahiran Reino Barat. Berita tersebut pun menjadi pemberitaan besar dan viral di berbagai media tanah air, hingga dan tetap membekas di ingatan netizen hingga kini. Sementara itu, Syahrini dan Reino Barat terus menjalani kehidupan romantis berumah tangga hingga menginjak usia ketiga tahun dengan bahagia. Mau modis malah jadi ironis, Syahrini dituding edit fotonya sendiri dan gagal. Bukan Syahrini namanya kalau tidak mendapatkan perhatian publik dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya. Meskipun pamornya sudah mulai redup di dunia hiburan, Syahrini yang merupakan istri Reino Barat tetap mendapatkan atensi dari para netizen di media sosial. Uniknya, perhatian kepada Syahrini tidak hanya berasal dari para penggemarnya, melainkan ada juga yang berasal dari para hatersnya. Hampir semua hal yang berkaitan dengan istri Reino Barat tersebut dikomentari di sejumlah akun media sosial. Dan bahkan komentar yang diberikan terkait dengan hal kecil yang selama ini luput dari pantauan publik. Seperti halnya yang terdapat dalam salah satu unggahan di akun Instagram @Charlie_Will_Never_Die beberapa waktu lalu. Akun tersebut mengunggah foto Syahrini yang sedang berpose di tengah lapangan tenis. Dengan jeli, akun tersebut memperhatikan detail foto tersebut. Dan hasilnya foto itu diduga telah diedit sedemikian rupa agar penampilan Syahrini terlihat lebih ciamik dari biasanya. Namun ternyata hasilnya disebut jauh dari kata sempurna. Admin akun tersebut lalu memberikan sejumlah kesalahan dalam pengeditan foto itu. Itu yang benar ukuran kaki yang mana ya? Satu bayangan kecil kayak ini. Yang satu kayak gedebong pisang tapi foto kakinya kecil, tulis akun tersebut.